Pemerintah Aceh menyambut baik pelaksanaan sosialisasi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Republik Indonesia di Aceh. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, pada acara sosialisasi SDGs bidang pendidikan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Selasa 29 Maret 2022. Menurut Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, keterlibatan BKSAP DPR Republik Indonesia sangat penting dalam mewujudkan SDGs sebab lembaga tersebut berperan membangun kerjasama antar parlemen dunia, di mana SDGs sendiri berkaitan dengan tujuan pembangunan yang universal. Iskandar berharap dengan adanya sosialisasi tersebut, program pendidikan yang dijalankan di Aceh akan lebih diperkuat lagi, sehingga upaya membangun pendidikan yang semakin berkualitas di Aceh dapat terwujud.